お兄ちゃん、大きな声で喋れるようになりたいです。兄ちゃん、scene pertama, seorang cowok tersebut melihat teman kecilnya berada di majalah. Namun, pada saat itu, dia rindu dengan teman kecilnya dan ingin sekali sekolah ke suatu sekolah yang ada di sana. Di saat teman kecilnya berada di sana, namun dia tertinggal di bis tersebut. Akhirnya dia memutar dan sampailah ke sekolahan tersebut. Scene berikutnya, si cowok tersebut ingin mendatang ke sekolahan ini. Akibat suaranya dia tidak begitu lantang, akhirnya dia berhasil untuk mendaftarkan dirinya di sekolahan tersebut. Scene kembali ke sebuah sekolahan tersebut. Namun dia melihat teman kecilnya yang bernama Tachibana Shizuku yang terpelongo, dan ternyata dia adalah Yori, teman masa-masa kecilnya yang dia cinta-cintai. Namun disinilah Yori merasa halu dan akhirnya dia bertukaran lain bersama teman semasa kecilnya itu, Shizuku. Scene berikutnya, Yori dan juga Shizuku kembali ke masa kecilnya. Pada saat mereka bersama ingin menjadi seorang artis, Yori malah ingin mempunyai suara yang lantang. Menjadi problem pada saat Shizuku bermain dan jatuh. Namun Yori menyelamatkannya. Scene berikutnya, Yori tiba-tiba ditelepon oleh asisten dari agensi Shizuku untuk menjadikan dia asistennya. Namun di sini, kalau kamu menjadi artis, kamu menjadi asisten dulu. Disinilah Yori terjatuh dan dibantu oleh saudara terkenal yang bernama Pakundo. Pakundo pun di sini melihat bahwa dia adalah calon aktor sebenarnya. Dan scene berikutnya memperlihatkan Subaru yang telah menjadi aktor terkenal. Namun di sini juga Yori resmi menjadi asisten Shizuku. Akhir depan Yori dikagetkan dengan manjanya Shizuku. Ternyata lipstiknya tidak sesuai dengan bibirnya. Lalu Yori selalu membelikan lipstik baru tersebut. Ini memperlihatkan sebuah produksi iklan. Namun ternyata Shizuku mendapatkan job sebagai iklan celana dalam atau bikini. Iklan produksi pun dimulai. Namun di sini sangat lama sekali Shizuku untuk tampil di iklan tersebut. Namun akhirnya Yori ini memberikan namanya semangat kepada Shizuku untuk bisa menjadi impian sebagai artis walaupun sebagai iklan bikini. Dan Yori dan Shizuku pun semangat. Scene berikutnya memperlihatkan Shizuku yang lagi semangat mau menjadi seorang iklan dalam bikini tersebut, lalu agensi Subaru meninggalkannya akibat lama menunggu Shizuku. Inilah pelanggaran kontrak. Ini pernyataan yang salah. Namun saudara Kondo ini mempersiapkan peralatan tersebut untuk menggantikan asisten ini menjadi modelnya. Apa kamu bersedia? Iya. Dan akhirnya pun Shizuku melihat sangat keren, yang membuat Shizuku pun terpengaruh melihat Yori dengan pertanyaan yang sangat keren. Scene memperlihatkan Yori dan juga Shizuku yang sedang latihan dorama. Namun dari sisi, kesusahan dia terjadi pada saat dia berada di iklan bisnis bikini tersebut dan dia mendapatkan job drama yang sangat keren dan ditampilkan di billboard iklan di kota. Di sini memperlihatkan Subaru yang menggodai
Suzuku berjalan sangat cantik. Scene kembali saat mereka sedang berjalan-jalan di suatu pariwisata di tengah kota. Yang bersenang-senang dan memberikan suatu kenangan bersama Yori. Namun di sini sedang lagi lihat-lihat lumba-lumba. Suzuku hempaskan air dan tercipratan. Dan Doro bahagia dengan ceramahnya diterima. Shin memperlihatkan Suzuku yang tidak beda dengan aktingnya. Lalu Yori memberikan semangat agar dia bisa semangat lagi bersyuting di drama panggung. Scene berikutnya memperlihatkan Pak Kondo mengumumkan bahwa Subaru tidak bisa hadir di acara panggung Romeo and Juliet tersebut karena kecelakaan. Namun Yori di sini teringat masa kecilnya Suzuku menjadi seorang artis. Dan cita-cita-citanya terwujud. Namun sedikit bermasalah karena Subar tidak hadir dalam drama tersebut. Dan akhirnya, Yori pun bersedia untuk menggantikan Subaru dalam Shin memperlihatkan seorang sutradara Kondo berterima kasih kepada Yori telah mengganti perannya akibat Subaru yang sedang celaka. Dan di sini pun acting Yori sangat dikagumi oleh salah satu klien dari teater Romeo and Juliet. Scene memperlihatkan di teater Julio and Romeo ini yang sedang tampil untuk latihan di pertunjukan bersama Yori dan Shizuku yang sangat keren disebut actingnya. Tiba-tiba datang Subaru yang datang begitu tiba-tiba dan Yori pun terkaget dan terjatuh. Di sini pun Yori teringat masa kecil saat Suzuku jatuh dari lantai permainan dan adegan romantis pun di sini dimulai dan dia pun sah. Scene berikutnya Suzuku yang kesal kepada Yori. Pada Yori kakinya sedang patah. Namun di sini Yori berikan nasihat kepada Suzuku untuk fokus terhadap teaternya. Dan Yori pun merasa sedih dan sangat sedih. Scene berikutnya saat Yori datang ke teater Julia and Romeo yang diperankan oleh Subaru. Lalu dia menghayal bahwa peran yaitu dimiliki oleh Yori. Namun disinilah Yori sangat kecewa bahwa Subaru telah menembak Suzuku dengan indahnya. Scene berganti saat Yori termenung dan galau. Dia menerima telepon dari Pak Kondo bahwa Yori mendapatkan proyek baru bersama sutradara Pak Kondo untuk film terbarunya. Ya, saat Suzuku sangat sedih dan bertanya tentang proyek besarnya Yori dikasih oleh asisten manajemennya Suzuku bahwa Yori telah mendapatkan tawaran film yang sangat bagus bersama Yamada Hana. Di sini Suzuku ngobrol sama Yori untuk terakhir kalinya sebagai asistennya Suzuku. Namun di sini Yori malah tidak mau mendapatkan tawaran dari Pak Kondo tentang filmnya yang dibilang baga oleh Suzuku. Namun akhirnya film tersebut diterima oleh Yori dan diperpamitan sebagai asistennya Suzuku dan perusahaan terjadi. Scene berikutnya, Pak Kondo memperkenalkan bintang filmnya. Untuk Yamada Hana, Suzuki Yori sebagai aktor utamanya di film yang dibawa oleh Pak Kondo. Dan inilah adegan pertama Yori di film pertamanya. Sangat romantis dan juga luar biasa. Scene berikutnya, Suzuku dan Subaru bermain film dorama sangat
akting yang luar biasa tersebut, senang hati Nam Shizuku nyosor begitu saja dan mengibat Yori pun cemburu. Shizuku pun sama selama cemburu. Hanya Pondok pun memperlihatkan hasil dari film Yori dan juga Yamada Hana yang sangat romantis. Datanglah Yamada Hana yang begitu ceplosan bahwa dia cinlok bersama Yori. Dan akhirnya Shizuku pun merasa pura-pura dan malu-malu kucing. Akhirnya dia cemburu begitu saja. Berikutnya, Shizuku melihat pertarungan Subaru dan juga Yori dalam pertarungan acting siapa yang terbaik. Namun di sini Subaru yang terbaik sebagai aktor pertarungan terbaik. Ia tidak meresmikan pacaran dengan Shizuku. Dan Yori pun ikhlas dan kembali ke masa-masa kenangan bersama Shizuku yang sangat indah sekali untuk melupakannya begitu saja dan menatap ke lembaran baru. Scene berikutnya, Shizuku menanyakan Yori kemana. Namanya tersebut menanyakan bahwa Yori telah ke Amerika. Disinilah kegalauan Yori bahwa dia akan pergi ke Amerika dan meninggalkan Shizuku. Disinilah yang sangat keren, yaitu menekan kenangan-kenangan Yori bersama Shizuku dari awal bertemu, jadi asisten, dan juga dalam kenangan-kenangan teaternya yang sangat keren, indah. Namun di sini akhirnya Yori datang ke lokasi syuting film Shizuku. Subaru pun menembak Shizuku, namun ditolak, itu saja. Namun di sini ternyata Shizuku betul cinta terhadap Yori. Namun atas dukungan seperti inilah akhirnya pun Yori tidak bisa berkata apa-apa lagi. Akhirnya Shizuku mengizinkan wajah sok mangga Amerika begitu saja. So kalau nanti terkenal nanti, Yori mengajak Shizuku untuk menikah. Akhirnya dia menangkan begitu saja dan akhirnya cinta pun bahagia.